إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، أما بعد. Sahabat, thank you sahabat sekalian yang bahagia. Hari ini kita berbicara mengenai bagaimana cara dekat dengan Rasulullah, bagaimana kita ditawasulkan dengan Rasulullah, bagaimana kita satu majlis dengan Rasulullah. Dalam hubungan Rasulullah alaihi wasallam itu ada dua di dalam Al-Quran. Ada hubungan secara ahlun, ada hubungan secara suriat. Apa bedanya ahlun dengan suriat? Kalau ahlun yaitu hubungan biologis dari orang tua yang sama, dari ibu yang sama, dari kakek yang sama. Nah itu secara biologis, secara biologis diambil dari bapak, ya kan? Maka Rasulullah bin Abdul Muthalib, ya kan? Secara hubungan, secara ahlun biologis. Tapi ada hubungan secara zuriat. Hubungan zuriat ini adalah hubungan tidak biologis. Tidak biologis. Ya, dari lahir bapak yang berbeda, dari ibu yang berbeda. Tapi hubungan zuriat ini lebih banyak dipahami secara spiritual atau keimanan yang sama, seamal perbuatan atau seperjuangan yang sama. Maka kita bukan dari keturunan Rasulullah secara biologis, tapi kita bisa berketurunan secara zuriat, secara keimanan yang sama, secara amal soleh, perbuatan yang sama. Nah untuk secara zuriat dengan Rasulullah, ingin ditawasulkan dengan Rasulullah, ingin didekatkan dengan Rasulullah, ingin satu majlis dengan Rasulullah, nah kita harus tahu apa yang diperjuangkan Rasulullah selama 23 tahun. Apa yang dibawa Rasulullah? Rasulullah alaihi wasallam menerima wahyu umur 40 tahun dan meninggal wafat 63 tahun. Artinya Rasulullah selama 23 tahun dia berdakwah. Apa yang didakwahi Rasulullah? Yaitu kalam Allah, firman Allah, fatwanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka ketika Rasulullah di akhir kehidupannya sambil menetes air matanya tiga kali, menetes air matanya sambil menangis, Rasulullah menyebut umatku. Apa yang menyebabkan Rasulullah menangis menyebut umatnya? Maka ketika itu Rasulullah menyebut umatnya, itu ditulis di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah berdoa untuk umatnya terhadap Allah. Dia minta dengan Allah kepada umatnya. Doanya apa? Maka ditulis di dalam Al-Quran surat 25 Al-Furqan ayat 30. Silakan sahabat tulis dibaca ayat ini. Surat 25 Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, innal qawmi takhutuna azal Qur'an mahtura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku tidak menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diajukan. Rasulullah berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diajukan. Dari doanya Rasulullah untuk kaumnya Muhammad, Rasulullah sudah tahu ke depan bahwa Al-Quran ini ke depan ini setelah dia tidak ada, setelah dia wafat, maka Al-Quran ini
sesuatu yang diajukan, dicuekkan. Maka Rasul menetes air mata. Kenapa? Sampai dia berdoa, ya Tuhanku, aku minta umatku sesungguhnya menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diajukan. Karena Rasulullah tahu, ya kan? Nanti setelah dia tidak ada, setelah dia wafat, Al-Quran ini benar-benar diajukan, dicuekkan. Maka Rasulullah butuh berdoa untuk kaumku, untuk kaum Rasulnya. Rasulullah berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah minta dengan Tuhan kalau ada umatnya yang memang tidak mengajukan Al-Quran, tidak mencuekkan Al-Quran. Rasulullah tahu itu. Nah, semoga kita-kita yang mendengar di TVFQ ini termasuk orang-orang yang tidak mengajukan Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah selama 23 tahun dakwanya Al-Quran. Maka kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, pengen bersama dengan Rasulullah, satu majlis dengan Rasulullah, harus tahu kerjaan Rasulullah, apa yang dibawa Rasulullah, apa mujizat terbesar Rasulullah. Ternyata yang dibawa Rasulullah selama 23 tahun adalah wahyu yang diwahyukan, dan juga yang dibawa Rasulullah ucapannya, pikirannya, perbuatannya, setiap langkahnya selalu tidak berani keluar dari wahyu. Maka Allah tulis di surat 53 An-Najm ayat 1 sampai 4. Ya, surat 53 An-Najm ayat 1 sampai 4. Yang bunyinya gini. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Madola sahibuka wa ma qawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Tidak sesat dan tidak keliru. 53-nya surat 53 ayat 3-nya wa ma yantik anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya, yaitu Al-Qur'an, menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Artinya ucapan Nabi besar Muhammad, ucapan Rasulullah SAW, ucapannya wahyu, pemikirannya wahyu, tingkah lakunya wahyu, akhlaknya wahyu. Bahkan hadis Rasulullah, pernah sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Al-Quran. Artinya kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, ingin satu perbuatan dengan Rasulullah, kita harus mengikuti jejak langkah spiritual apa yang dilakukan Rasulullah. Artinya Rasulullah selama 23 tahun dakwanya Al-Quran, dakwanya wahyu Allah, ucapannya wahyu Allah, fatwanya wahyu Allah, menguatkan hukum-hukumnya Allah. Karena Rasulullah tidak berani keluar dari wahyu. Ketika Rasulullah keluar dari wahyu, diancam oleh Allah. Surat 69 Al-Haqqa ayat 43. Rasulullah diingatkan. Surat 69 Al-Haqqa ayat 43. Ya kan? 43 yang bunyinya, ialah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Wahyu diturunkan dari semesta alam. 44-nya yang berbunyi, seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, seandainya Muhammad mengada-ada atas perkataan kami, di 64-nya, 45-nya, niscaya benar-benar kami penggal dirinya, latangan kanannya, dipenggal tangan Muhammad hatinya. Terus kemudian kami benar-benar potong pula tali jantungnya. Artinya Rasulullah, Nabi Muhammad tidak berani keluar dari kalam Allah.
dan Muhammad tidak berani mengada-ngada. Maka ucapan Muhammad, tingkah laku Muhammad, patuannya Nabi Muhammad, semuanya wahyu. Dan wahyu. Maka hadis mengatakan, untuk orang yang berdakwah, mengatakan dan bunyi gini, sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu hadis. Artinya hadis sendiri mengatakan, berdakwahlah, sampaikanlah, siarlah walaupun satu ayat. Kita suruh satu ayat. Kenapa? Karena Rasulullah selama 23 tahun bawanya wahyu Allah. Bahkan Rasulullah diingatkan oleh Allah untuk tidak boleh mengada-ngada. Maka Allah tulis di surat 38 As-Saff ayat 86. Rasulullah diingatkan kita. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, kalau ingin kita bertawasul dengan Rasulullah, minimal satu perjuangan, satu dakwah, satu pemikiran, satu akhlak yang sama, yaitu Al-Quran. Maka Rasulullah juga diingatkan di surat As-Saff, ya, yang bunyinya Qul man as'alukum 'alaika min ajrin wa ma ana min al-mutakallimi. Katakanlah ya Muhammad suruh mengatakan, aku tidak meminta upah sedikit pun dalam dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-ngada. Artinya Muhammad tidak pernah mengada-ngada dalam dakwahnya, karena ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Artinya kalau kita ingin berdakwah, ingin menyampaikan, maka hadis juga mengatakan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalau ingin dekat dengan Rasulullah SAW, maka sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, bagaimana hal Rasulullah? Al-Quran. Artinya kalau kita ingin keimanan yang sama, ya, ingin bersama dengan Rasulullah, ingin satu majelis dengan Rasulullah, ingin satu dekat dengan Rasulullah, artinya keimanan satu, keimanan yang sama. Yang kedua, cara pekerjaan, beramal, perbuatan kita harus sama dengan Rasulullah. Nah, semua amalan-amalan Rasulullah, perbuatan-perbuatan, yaitu dijelaskan dalam hadis Al-Qur'an. Artinya, tidak ada dakwah yang paling besar. Tidak ada dakwah yang paling besar. Dakwah Al-Qur'an. Maka Allah tulis di Al-Qur'an surat 25 Al-Furqan ayat 52. Allah jelaskan di surat 25 Al-Furqan ayat 52 yang artinya, yang maksudnya sini, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Artinya jihad kita, jihad yang besar itu Al-Quran. Kalau kita tidak secara ahlun dengan Rasulullah, minimal kita secara akhlak dan perbuatan, secara perjuangan, apa yang dibawakan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah selama 23 tahun dakwahnya Al-Quran, maka hadis pun mendukung, sampaikan walaupun satu ayat. Hadis juga mendukung ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah ketika wafatnya Rasulullah, bagaimana anak Rasulullah Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Rasulullah, siapa yang berselawat kepada Rasulullah, jangan lupa apa yang dibawa Rasulullah, yaitu Al-Quran Karim. Insya Allah kita semua sahabat minimal dengan sedikit ayat ini, yuk kita baca Al-Quran kita ini, kita pelajari, kita tadarus Al-Quran ini, kita pahami Al-Quran ini, kita amalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai tidur, dari kita hidup sampai mati. Setelah itu mari kita siarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, minimal kita lestarikan hidup ini, dari kita hidup sampai mati dengan Al-Quran. Kalau ingin dekat dengan Rasulullah, dekatlah dengan Al-Quran, cintai Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan Rasulullah tentang tangisan Rasulullah, umatku, umatku, ternyata Rasulullah
sudah tahu bahwa ke depan setelah dia tidak ada, banyak umatnya jauh dari Al-Quran. Umatnya lebih dekat dengan buku-buku buatan manusia, cetakan-cetakan manusia. Padahal Rasulullah selama 23 tahun tidak berani sedikit pun keluar dari wahyu Allah. Itu saja yang bisa saya bagikan sedikit ilmu perbedaan Ahlul dengan Suryat. Semoga kita yang mendengar hari ini, mendengar ayat ini, menjadi rahmat buat kita, menjadi sebuah petunjuk buat kita, agar kita selalu dalam bimbingan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Rasulullah. Semoga kita orang-orang yang di satu majlis dengan Rasulullah. Semoga kita satu di surga nanti didekatkan Rasulullah, karena kita mencintai apa yang dibawa Rasulullah, Al-Quran Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.